Oke, selamat siang semua guys. Hari ini Pak Iwan akan mencoba ini makanan tradisional Betawi. Ya, bang ya. Iya, betul. Ini apa namanya? Ini selendang mayang. Selendang mayang. Boleh saya lihat? Mayangnya nggak ikut. Boleh. Oke. Okay. Oh, seperti ikut. Ini. Ya. Berarti ini makanan tradisional Betawi. Nah, ini Betawi. Anak saya, Pak. Sebentar. Ada Makassan juga. Sekarang saya alih profesi. Kemarin dagang channel agak sepi, sekarang saya dagang selendang mayang, tapi pakai asisten. Oh, pakai asisten? Iya. Oh, jadi ini asisten ya? Asisten saya ini. Oke, jarang-jarang ya? Jarang-jarang. Biasa dagang channel, sekarang dagang? Selendang mayang. Oke, selendang mayang. Oke, kita bikin cara apa? Kita lihat cara pembuatannya. Oke. Oke, diambil. Tuh, pisaunya kan nggak nahan tuh. Mm-mm, dari bambu pisaunya? Dari bambu. Bambu ya? Sunat. Nah, oh, mau sunat sama ini. Zaman dulu orang sunat pakai beginian, Bro. Oke. Terus apa, Bang? Ini gula merah. Oh, gula merah. Itu santan ya? Sama santan. Oke. Oke. Oh, lihat. Santannya. Tuh, lihat. Bro, gayungnya aja pakai apa nih? Tuh. Apa gayungnya? Ini pakai kulit apa namanya? Pucung. Pucung. Iya, pakai kulit pucung tuh. Oh iya, kulit pucung. Nah, cuma selendang mayang pakai beginian. Kulit pucung. Benar-benar tradisional ini. Oh, tadi dicampur batu es. Iya, betul. Oke, Bang Kasman, cobain dulu tuh. Oke, coba Bang Kasman cicipin. Masa gua dagang makan sendiri. Coba. Iya, kita coba ya. Oke, kita coba. Bagaimana rasanya? Bagaimana? Seperti selendang mayang. Emang selendang mayang ya, selendang mayang. Enak banget. Yang pasti nggak kalah sama es kekinian. Oke, gitu ya. Ada rasa apa ya? Gurihnya kita? Gurihnya ada rasa kayak tepung beras. Tepung beras. Karena selendang mayang sendiri berasal dari bahan tepung beras. Tepung beras. Oke. Terus ada manisnya juga cukup ya? Rasa ya? Gulanya juga mantap nih. Mantap. Gulanya gula apa nih, Bang? Gula merah. Gula merah ya? Iya. Tapi di sini agak coklat, Bang. Ada tanya, air putih warnanya apa? Enggak ada warna. Enggak, itu nih bening kan? Lah iya, masuk gula merah. Gula putih ditanya, iya. Air bening. Oke. Okay. Cing. Oke. Okay. Ini dia, Bang. Ini Bang Najin juga. Coba cing, rasanya cing. Abang nggak makan? Lah, udah dagang masa nggak makan? Lah, bareng-bareng dong. Apa gimana? Abang biasa nggak makan. Oke. Sambelnya nggak ada nih. Baso. Oke, duduk-duduk. Hari ini kebetulan Pak Iwan lagi libur. Kita ditraktir makan selendang mayang. Dia lagi libur ngajar dia. Ngajar. Oke, gimana sih? Nah, ayam bawang. Buset. Ayam bawang. Ada. Permi. Oke. Okay. Mantap sih. Mantap. Gimana? Ambilnya kurang itu, Cing. Matalah menelik. Ini buat apa? Obat ngantuk. Obat ngantuk. Ngantuk. Iya. Kok bisa? Pat sini, Pat. Es batunya pukulin ke muka. Gini, Pat. Oh, nanti enggak ngantuk. Mata. Pat gini, Pat. Kayak gini ya. Kayak gini. Oke, hari ini saya, Bang Kasman, dan juga Bang Nacing ya akan mencoba makanan tradisional Betawi, yaitu selendang mayang. Mantep banget. Tadi prosesnya sudah lihat kan, kalian sudah lihat bagaimana caranya. Rasanya juga nampol ya. Oke, pokoknya jangan lupa ya, selendang mayang. Makanan tradisi Betawi. Ini makanan yang kayak Jai Langkung. Apa tuh? Datang tak diundang, setelah tak diantar. Jadi kalau sengaja nyari, susah. Kalau kita nggak cari, dia nongol. Iya bener. Ini dia. Iya, iya benar. Kenasi ya, kenasi enak. Iya, kenasi. Cepat. Tegak. Pangkalannya di mana? Oke. Putra ya. Anunya? Oh. Tahu sendiri apa ada? Sendiri. Ada sendiri. Oh, sendiri? Iya. Oh, ada sendiri juga, Bang? Ada sih, teman-teman. Cuman masing-masing bikin ya. Oke, ini. Ngomong hal juga ya? Selendang mayang racing team. Balik mana, Bang? Ke rumah. Bujang Nangka. Bujang Nangka di mana? Yuk, santan. Santan tamannya, Bang. Apa ya? Santan. Iya. Saya suka yang gurih-gurih. Oke. Oke, saya minta tambahan santan lagi. Itu udah salinnya. Oke.
rasa strawberry ya. Okay. Itu mangkoknya kali.